Kisah ini berawal dari suatu desa kecil nan indah. Tapi keindahan dan keasrian desa yang terletak di tepi hutan ini tak bisa menutupi kesedihan hati seorang gadis kecil yang malang ini. Dia begitu sedih karena keadaan ibunya yang sedang sakit keras. Seperti kebiasaannya, tiap pagi dia selalu membantu ibunya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah. Ikan-ikan yang riang menyambutnya dan sedikit bisa menghibur hatinya. Kini kita beralih di sebuah rumah yang bersebelahan dengan rumah si gadis kecil tadi. Untung. Ngomel terus. Kepalaku pusing. Aku mau pergi saja. Hei, mau kemana kamu? Dasar anak bandel. Ayo balik dan kembali masuk. Jangan membuat ibu semakin marah ya. Apa? Beraninya kamu begitu sama ibumu ya? Lagi putriku. Bapak. Tenanglah putriku. Tidak akan terjadi apa-apa pada ibumu. Percayalah pada bapak. Bertambahlah kesedihan gadis yang malang itu melepas kepergian bapaknya yang pergi berdagang. Kini ia sendirian mengurusi ibunya. Ibu, anakku. Anakku, kamu tak usah bersedih melihat keadaan ibu. Ibu bangga mempunyai anak sepertimu. Ibu punya sesuatu yang bagus buatmu. Coba kau ambil, mungkin sangat berguna buatmu. Baik, Bu. Ini, Bu. Buka dan kau pakailah, nak. Wah, indah sekali, Bu. Indahnya, bagus. Terima kasih, Bu. Ibu senang kamu gembira memilikinya. Jaga dan rawatlah cincin itu baik-baik, ya, nak. Demikianlah cinta kasih ibu dan anak tersebut semakin besar dan tak terpisahkan. Hari pun berganti. Dan Bawang Putih, nama gadis kecil yang rajin dan patuh itu, kembali bersiap-siap mengerjakan pekerjaan sehari-harinya. Lihat, Bu, dia sudah berangkat.
Ini saat yang tepat untuk melaksanakan rencana kita. Semoga saja tak ada halangan, mulus seperti yang kita harapkan. Dan semuanya akan menjadi milik kita. Bawang Putih tak menyadari rencana jahat tetangganya tersebut. Pikirannya sebenarnya mulai agak tenang. Kesedihannya pun seharusnya mulai berkurang, karena kesehatan ibunya telah berangsur membaik. Tapi nampaknya kali ini ada sesuatu perasaan tak enak dalam hatinya. Rasanya kali ini dia tak tega meninggalkan ibunya sendiri. Keraguannya pun timbul dalam benaknya. Dia memutuskan untuk balik ke rumah setelah memberikan makan buat ikan-ikan sahabatnya. Pus, sebaiknya kita pulang sekarang yuk. Perasaanku tidak enak. Seperti biasa, kau dulu yang jalan. Baiklah, aku duluan. Aku juga. Tolong aku. Tolong aku. Sepertinya dia minta tolong. Di mana dia ya? Aku di sini. Ikan mas. Sebentar ya. Aduh, kasihan. Aku harus cepat-cepat menolongmu. Sayang, kalau ikan dengan sisik emas indah ini menjadi sakit. Sabar ya. Lega rasanya. Kalau saja mulutku tadi tidak ditolong sudah hancur. Kok bisa bicara? Lihatlah, aku punya satu. Maaf ya, aku mengagetkanmu kucing jelek. Aku jadi lupa. Ayo kita pulang. Kasihan ibu di rumah. Ayo, Pus, kita pulang. Ayo, bangun. Ayo. Masih belum diminum juga. Kapan bisa sembuh kalau tidak diminum jamunya? Terima kasih, Nak Bawang Merah. Tadi pagi sudah minum jamu dan Bawang Putih sendiri yang membuatnya. Tapi mana buktinya? Sampai sekarang aku masih belum sembuh. Ada apa, Brad? Rupanya, dia sudah pulang. Aku tak punya banyak waktu lagi. Sekarang minum obat ini, ibu tua. Benar-benar jamu yang manjur. Sebentar, Pak. Kita rapikan dulu tempatnya. Nah, sekarang sudah beres. Akan ada pertunjukan istimewa. Bu. Ibu. Ibu, apa yang terjadi, Bu? Ibu. Ibu bangun. Bangun, Bu. Bawang Putih, jangan terlalu bersedih, Nak. Toh kamu tidak sendirian. Aku tidak keberatan untuk menemanimu. Aku juga menyayangimu. Aku akan membuatmu lebih bahagia daripada sekarang. Sudahlah, anak manis. Mari kita lupakan hal yang telah lalu. Kita akan menyusun hari-hari yang penuh dengan kegembiraan dan keceriaan.
Ibu. Tak baik kamu berlarut-larut dalam kesedihan bawang putih. Dan tak baik pula kamu tinggal sendirian di rumah yang besar ini. Benar. Dan kalau kau tidak keberatan, aku bersedia menemanimu menghilangkan duka ini. Sebagai sahabat yang baik, aku akan berusaha agar hari-harimu kembali ceria bawang putih. Sudahlah. Sebab bagaimanapun juga, dia itu adalah orang tua yang paling kamu kasihi. Bawang putih, percayalah, kami akan selalu menjagamu. Ibu bersyukur atas kerukunan kalian berdua. Sekarang sebaiknya kita urusi ibumu yang malang ini. Ayahmu akan segera kususul untuk mempersiapkan pemakaman serta hal-hal yang lainnya. Pangeran. Kakek memanggil Anda, Pangeran. Ya, mengenai kesehatan ayah Anda. Kakek, apakah ada sesuatu dengan ayah Anda? Cucuku, nampaknya kondisi ayahmu semakin kritis saja. Harus secepatnya dicarikan obat penawarnya. Sampai saat ini kakek masih menunggu Rawulung yang kakek utus untuk mencari tanaman emas itu. Dan semoga saja Rawulung berhasil mendapatkannya. Kalau saja wangsit kakek memang benar, kakek yakin ayahmu pasti dapat disembuhkan dengan tanaman kemasan itu. Maja, Rawulung sudah tiba. Rawulung, biar aku saja yang menemuinya. Semoga saja dia membawa berita gembira. Iya. Aduh, hati-hati. Rawulung, bagaimana dengan tanaman emas itu? Maaf, Pangeran, hamba sudah mencari kemana-mana. Kalau begitu baiklah. Kalian berdua, sekarang ayo cepat berkemas. Kita akan mencari tanaman emas itu. Sendiko, Pangeran. Jangan tinggalkan bawang putih sendirian, Bu. Bawang putih, aku ikut merasakan betapa sedihnya hatimu. Ibu adalah segala-galanya bagi kita, tanpa dia hidup terasa hampa. Benar, bawang putih. Kita tak mau kau hidup kesepian. Maksudku, bagaimana kalau... Bawang putih, apa yang dikatakan mereka benar? Yang tinggalkan bawang putih, Pak. Wedang yang kamu buat ini, persis sekali aroma dan rasanya dengan yang biasa dibuat oleh almarhumah ibumu. Dalam segala hal, banyak persamaan antara kamu dan ibumu. Selamat pagi, Tuan dan Gadis Manis. Merepotkan, hanya sekedar hidangan kecil saja. Ini buat saudaraku yang manis dan rajin. Terima kasih banyak, Mbak Yu. Wajar, kan? Sebagai tetangga yang baik, lihatlah betapa akrabnya mereka berdua. Seandainya saja mereka bisa menjadi saudara. Ayo, bawang putih. Bawang merah adalah anak yang baik. Sama persis sifatnya yang dimiliki oleh bawang putih. Mereka satu sama lain sangat cocok. Anda belum mengerti apa yang saya maksud. Dengan segala keikhlasan hati, saya bersedia menggantikan peran Ibu Bawang Putih untuk mengurus segala keperluan keluarga ini. Mau kan? Paman. Awas kamu ya. Awas, tunggu ini. Sebentar. Ya, ini, terimalah ini. Rasakan ini. Ya. Awas ya. Lihat saja nanti. Sebentar. Kembar. Ini. Ternyata dia lebih besar. Hei, Paman. Kalau Paman bermain-main terus, kapan kita bisa menemukan tanaman emas itu? Ayo berangkat. Pangeran, tunggu.
tujuan kita mau kemana lagi? Soalnya capek yang tadi saja belum hilang. Iya, aku pun capek sekali. Sama seperti apa yang paman-paman rasakan. Tapi semua ini demi ayahanda. Rasanya kita harus cepat-cepat menemukan tanaman emas itu. Anak-anakku, Bapak berharap kalian berdua dapat hidup rukun. Ah, tentu saja. Lihatlah betapa rukunnya kami. Kalau begitu, Bapak sangat bersyukur. Anakku Bawang Merah adalah anak yang baik. Aku yakin dia akan selalu menjaga dan melindungi Bawang Putih. Aku sangat bersyukur. Dengan demikian, mulai sekarang aku bisa berdagang dengan tenang, tidak seperti hari-hari yang lalu. Itu yang kuharapkan. Dapatkanlah untung sebesar-besarnya. Iya. Bapak, tunggu. Baik-baiklah kalian di rumah. Doakan Bapak tidak ada halangan. Dan bisa mendapat rezeki yang banyak agar kebutuhan kalian bisa tercukupi. Doakan Bapak ya. Baiklah anak-anak, sandiwara telah selesai. Dan kamu Bawang Merah, saatnya untuk memperlakukan Bawang Putih lebih manis lagi. Baiklah Bawang Putih, permainan akan segera dimulai. Ini baru permulaan, selanjutnya akan ada kejutan-kejutan yang lebih menarik untukmu. Sayang-sayangan di sini. Cucian sudah menumpuk di belakang dan cepat lakukan tugas pembantu cengeng. Dan ingat, kamu akan mendapatkan perlakuan yang lebih buruk lagi bila berani melaporkan hal ini pada bapakmu. Aku merasa letih sekali, Pus. Cucian kali ini banyak sekali, terutama cucian Buah Merah dan ibunya. Sungguh malang nasibku, Putri. Senang sekali dapat berjumpa dengan kamu lagi. Kali ini semoga kamu tak menolak bila aku tawarkan bantuanku untuk meringankan bebanmu. Aku selalu terkejut dengan segala keanehan dan keajaiban yang ada pada dirimu. Baiklah ikan yang baik, kali ini lakukanlah apa yang kau mau. Baiklah, tunggu dulu. Tapi kau jangan kemana-mana, aku akan kembali setelah yang satu ini. Yuhu, oke, sekarang akan kupenuhi permintaanmu. Akan kuhilangkan seluruh kotoran yang menempel di cucianmu. Hehehe. Dengan sekali mantra, hilangkan cucian. Waduh, ikan mas. Aku pasti dimarahi oleh mereka karena cuciannya hilang. Loh, kok begini? Ikan mas, terima kasih banyak ya. Kau baik sekali. Ikan mas, ikan mas. Santai belum santai. Kalau enggak dihibur nyanyian, dan aku percaya kamu akan melakukannya buatku. Baiklah, karena kau kini telah menjadi sahabatku, akan kupersembahkan sebuah lagu yang manis untukmu. Wisemilir tak ijo royo-royo tak sengguh kemanten anyar. Cah angon, suara itu merdu sekali, Paman. Benar, Pangeran. Suara itu bikin orang ingin tidur. Ayo kita pulang, ikannya sudah tidur. Kita harus pulang sekarang, Pus. Kalau kita pulang terlambat, kita pasti kena marah lagi oleh mereka. Tunggu. Suara yang indah. Apakah tadi Anda yang menyanyikan lagu itu? Tunggu. Dut, lihatlah, pangeran kita sudah kembali. Bagaimana pangeran? Apa sudah ketemu dengan bidadari itu? Sudah, ayo. Dia cantik dan polos, tapi mengecewakanku. Dia lari begitu saja tanpa sempat ku kenal namanya.
Begitulah ikan mas, mereka semakin tidak punya perasaan padaku. Wah, mereka benar-benar kurang ajar ya, tidak tahu diri. Seharusnya mereka kan tahu siapa Tuan Putri. Maksudku perbuatan mereka yang tidak tahu diri itu contohnya bagaimana? Ya, seperti kejadian kemarin itu. Bahkan itu membuatku paling sedih. Sebab dia sudah berani merampas satu-satunya warisan ibuku, yaitu cincin emas kesayangan ibu yang begitu indah. Aku sudah berusaha untuk mendapatkan hak milikku, tapi aku malah dimaki dan diusirnya. Kurang ajar. Kalau begitu, suruh saja mereka ke sini. Akan ku beri pelajaran mereka dan akan ku balas perlakuan buruk mereka terhadapmu, Putri. Yeet, jurus bangau. Sungguh baru kali ini aku melihat ada ikan yang bisa bicara. Kakak, kembalikan dia ke tempatnya. Jangan biarkan dia tersiksa begitu. Oh, rupanya kau ingin berlagak seperti penyayang binatang. Tapi bukankah dia mau memberi pelajaran terhadapku, Bawang Putih? Aku mohon, Kak, lepaskan dia. Dia bisa mati. Ikan ini akan aku bunuh jika kau berani melawanku. Kau tak usah khawatir, Bawang Putih. Dia akan aku rawat baik-baik dan tunggu saja kejutan dariku. Paman, ayo kita berangkat sekarang. Paman, seakan ayahanda mata memburu. Kita harus cepat-cepat menemukan tanaman ajaib itu. Dan aku punya firasat hari ini aku akan mendapatkannya. Hai, putri yang selalu murung. Tidak baik hari yang cerah begini dibuat untuk bersedih. Baiklah, tampaknya kau membutuhkan sahabat untuk berbagi rasa. Dan ini dia sahabat baikmu. Ikan mas! Kau benar-benar kejam. Kau tidak punya rasa prik manusiaan. Mimpikah aku seorang pangeran datang? Pangeran yang gagah, sungguh suatu kehormatan pangeran berkunjung ke rumah kami. Apakah ada yang bisa... Aku turut berduka dan berbelasungkawa. Apakah yang kau kuburkan itu sahabatmu? Hei, tunggu! Aku tidak bermaksud jahat padamu. Aku hanya ingin berkenalan denganmu. Minggir, Paman. Putri yang manis, kalau putri tidak keberatan, aku ingin tahu, sudikah kiranya putri menyebutkan siapa nama putri yang sebenarnya? Dia adalah pembantuku. Sungguh hina kalau pangeran yang tampan dan gagah seperti Anda harus berkenalan dengan pembantu murahan seperti ini. Bawang Putih, cepat masuk ke rumah karena masih banyak pekerjaan yang menunggumu. Maaf, tampaknya kami tidak bisa lama-lama di sini karena kami harus melanjutkan perjalanan kami. Apakah tidak sebaiknya Anda singgah dulu sebentar untuk mencicipi hasil masakan anak kami? Tidak usah, terima kasih. Tunggu. Paman, lihatlah. Aku yakin sekali, ini pasti tanaman yang kita cari. Benar, Pangeran. Benar-benar indah dan ajaib. Di sini memang banyak yang indah-indah. Kalau pangeran berkenan menginginkannya, kami tak berkeberatan memberikannya pada pangeran. Terima kasih. Kami memang sangat membutuhkan tanaman ini untuk kesembuhan Baginda Raja. Sudah lama kami mencari tanaman emas ini. Baginda Raja, kami juga sudah mengetahui adanya pengumuman itu. Berarti hadiah-hadiah menarik sudah menunggu kami. Oh, sudah tentu. Tampaknya kami sudah tidak sabar untuk membawa tanaman itu pulang. Paman, cepat cabut tanaman itu. Baik, Pangeran. Kakek mengatakan bahwa hanya pemiliknya yang bisa mencabut tanaman emas itu. Paman, sepertinya bukan orang sembarangan yang bisa mencabut tanaman emas itu. Menurut wangsit kakek, si pemiliklah yang bisa mencabutnya. Oh, itu sudah pasti. Dengan senang hati saya akan melakukannya untuk pangeran. Aduh, tanganku sakit. Tanaman sia, cabut dia, Boldak. Hamba akan siap melaksanakan amanat ini, Pangeran. Sungguh suatu kehormatan bagi hamba melakukan tugas mulia ini.
demi kesembuhan Baginda Raja dan kebesaran Keraton Panurukan. Demikianlah, karena ketulusan dan jiwa bersih yang dipunyai oleh Bawang Putih, akhirnya sang raja pun dapat tersembuhkan. Dan bergembiralah seluruh kerajaan. Kisah ini pun berakhir dengan suasana yang penuh kegembiraan. Sang pangeran yang gagah dan tampan itu akhirnya menikahi Bawang Putih.